ini cakap-cakap pesakit ni kita mesti teliti ya. Kita dengar jangan cepat percaya, nanti jadi fitnah. Jin itu boleh bohong 1000 kali bohong. Cuma kita fikir jadikan panduan dan kita perlu bijaksana. Ada kalanya betul, ada kalanya bohong. Itu yang kita takut. Kalau kita segera percaya sebagai perawat, nanti kita jadi punca fitnah. Ini bukan orang lain buat, ini bapak engkau sendiri dah kan gaduh besar. Kita teliti lah, kita dengar, kita timbang. Ada yang betul, ada tidak. Kita boleh lakukan dengan cara-cara lain. Ya. Yang boleh mendorong dia cakap betul. Kalau tak cakap betul, dia akan terancam. Misalnya, ya, seorang ibu, dia datang, anaknya bawa. Dia tunjuk ya, tangan-tangan ni, jari ni biru. Jari kaki biru. Ya. Bibir pun biru. Saya tanya anak dia, mak awak ni sakit apa? Sakit jantung. Macam mana kamu tahu? Tadi pergi klinik. Doktor klinik itu kata sakit jantung. Pergilah ke IDN. Tapi kami nak tentukan betul ke mak ini sakit jantung. Ini nak jumpa ustaz ni. Cuba ustaz periksa betul ke sakit jantung atau tidak. Kata saya sakit jantung ni pun saya tak tahu. Akhirnya tuan-tuan, saya minta izin, boleh tak saya pegang bahu mak awak ni? Boleh. Pegang bahu. Picit sikitlah dekat urat besar. Makcik ni pun tak sedar. Saya tanya, siapa awak ni? Dia jawab, Fatimah. Siapa Fatimah ni? Kerani suami dia. Kenapa Fatimah buat macam ni? Biar dia mati. Tapi saya tak percaya. Mungkin dia bohong. Saya tanya-tanya sampai habis. Betul kan ni? Betul. Kalau engkau cakap bohong, aku nak belasah. Itu bila kita sebut belasah, itu dia cakap betul. Kalau betul, cuba awak cerita. Macam mana awak boleh buat macam ni? Sihir apa? Siapa yang awak minta tolong? Dia kata, ustaz, saya guna gambar dia. Macam mana boleh awak dapat gambar dia? Awak curi ke? Tak ada, gambar dia ada keluar dalam majalah wanita. Saya potong. Lepas tu, awak jumpa siapa? Pawang mana? Tak ada pawang. Saya minta tolong mak. Mak yang buat. Mana gambar itu? Masukkan dalam uncang kuning, ada simpan dalam laci mak. Saya pun macam percayalah. Sekarang kalau betul awak yang buat, awak mesti keluar. Itu menandakan awak betul. Kalau tidak, awak tentu tak boleh keluar. Jadi saya pun ancam-ancam. Dia kata saya tak mau sakit. Dia dalam badan ni, kalau kita pukul tuan-tuan, dia sakit. Sampai ke tingkat dia boleh mati. Ini yang resik kita tak tahu. Sebenarnya kalau jin itu dah merasuk dalam seseorang manusia, dia mendedahkan dirinya dalam bahaya. Kalau kita tumbuk dia sakit, kalau kita pukul dia sakit. Kalau di luar ni kita tak nampak. Dalam badan kita tahu, dalam badan. Cuma kita ni tak tahu, itulah jadi kita takut. Sebenarnya ya, bila jin setan dalam badan kita tahu, itu dia meletakkan diri mereka dalam keadaan sangat lemah, sangat bahaya. Kalau kita ambil apa, cuka makan, campur garam, sapu je, dia kepanasan. Aduh, panas, mati aku. Biasa. Tapi kerana kita tahu, kita takut. Jangan takut. Menghadapi macam ni, jangan takut. Jadi akhirnya tuan-tuan, bila saya
uji memang betul. Kalau engkau betul, aduh, engkau mesti keluar. Jadi tanda dia betul tu dia keluar. Dia keluar sehat. Sehat betul. Jadi kita tak usah tergesa-gesa percaya. Kita kena periksa, kena periksa, tingkatkan. Sehingga kalau betul pun kita jangan cakap dengan keluarga. Kita cakap tak tahulah. Mungkin betul, mungkin tidak. Jangan percaya. Itu lebih baik. Sebab memang ada fitnah ya, yang timbul macam itu. Jadi pergaduhan.